Welcome back to my channel, bareng gue Kimi Hime. Dan hari ini gue bakalan main satu game namanya Tiny Battleground. Game ini tuh masih baru banget, jadi masih hot banget. Dan aku tahu genrenya ini tuh masih bener-bener baru. Jadi kayak game pertama, dia kombinasiin genre IO plus MOBA plus survival juga. Jadi kayak agak susah dibayangin ya. Daripada kalian bayangin, mending kita langsung main aja, yuk! Guys, jadi tampilan utamanya tuh kayak gini. Dan ya, ini ada macam-macam hero yang aku udah punya. Namanya macam-macam, ada Leo, ada Robin Hood, ada Bomber Ivar, Pony. Ini lucu banget, guys. Ini ada skin-skinnya juga di sini. Ini aku belum punya, harus beli ya. Terus tadi ada satu hero yang aku dapet tuh kayak SSR gitu. Ini hoki banget tadi dapat guys dari gacha. Dan ini namanya Captain Prime. Jadi dia apa ya, hero melee gitu. Dan tadi aku udah sempet upgrade juga. Jadi itemnya aku bisa upgrade. Dan ini kayak nambahin attack kalian. Jadi supaya nih aku dapat ini attacknya plus 5%. Jadi gila, pasti ya imba banget. Di sini aku bakal main mode FFA dulu. Select heroes, aku mau yang melee ya. Kita pakai Captain Prime. Ini kita kayak Optimus Prime, temennya atau saudara kembar ya, atau anaknya baby. Nah, aku udah masuk di sini. Nickname aku Kimi Hime. Aku bakal langsung farming dulu di sini nih guys. Mana nih? Terus kita ngumpulin kotak-kotak ini. Jadi kalau kita ngambil kotak-kotak ini, kita bisa apa namanya, bisa dapat level. Kita sekarang udah level 5. Kita farming dulu guys sebelum berantem. Dan kenapa ini sebenarnya gamenya kayak game IO gitu kan di genrenya, karena kita bisa ngumpulin kotak-kotak yang berserakan di jalan ini buat nambahin level kita. Jadi semakin kita levelnya gede, semakin kita strong karakternya. Ini mana musuhnya ya? Ada jembatan. Dia spawn di sebelah gue. Hai. Sweet. Ya, farming dulu. Ini kotaknya makin gede makin mantap ya kayaknya XP-nya. Terus di sini aku bakal cobain skill. Skill 1 nih. Wing. Jadi kayak skill area gitu. Jadi makin cepet buat farming. Terus untuk skill kedua ini kayak bisa loncat ke depan gitu, guys. Wing. Kita bash skill, ada yang bisa sakit banget. Enggak wajar. Mana sih musuhnya? Ini aku bakalan transform dulu jadi mobil. Geng. Mana musuhnya? Aku mau bunuh orang dong. Aku udah strong. Ah, ada orang. Sini kamu. Sini kamu. Yeay, aku dapat kill, guys. Kalau dia mati, dia ngeluarin XP. Gue tabrak. Yes. Kecelakaan lalu lintas. Lah. Tablak lari, guys. Ini aku tadi tinggal double tap doang. Nggak punya sim. Aduh, ngakak. Aku ketemu sama Red Dragon. Ini kayak boss monster ada ya di tengah-tengah. Dan ini kayak dia darahnya gede banget. Kalau aku bunuh dia, pasti aku dapet banyak banget XP nih guys. Poinnya, mati dia. Yeay, panen. Ini hero aku jago banget guys. Ngeng. Ayo, tabrak. Yeah. Jeger, loncat, jebek. Mati. Panen kotak guys. Di copy. Langsung bantai semuanya. Udah habis waktunya guys. No. Yeay, aku menang. Aku dapat rank 1. Yeay, trophies increase. Level up. Dapat 25 kristal. Yeay, Optimus so pros guys. Lanjut.
dapat XP, dapat kristal. Nah, tadi kan aku udah menang di mode FFA. Sekarang aku mau nyobain untuk mode yang berikutnya. Aku mau nyobain survival. Ini kayaknya susah nih guys, soalnya ada gambar tengkoraknya. Aku mau ganti hero ah. Aku mau coba ini Ivar. Nah, udah mulai. What? Awal-awal boleh fight gak? Mereka lagi berantem guys. Sampain. Ah, mati kamu. Yes. Ini apa ini? Aku mau level dong. Open chest. Oh gitu. Kita bisa rampok mereka. Dapat heal, asik. Pukulin, farming dulu. Yep. Ah, level. Safety area. Oh, aku harus pindah. Tidak, jadi sempit. Pindah ke tengah. Kotak. Oh, nanti bisa ada lava, guys. Wih, kita jadi kencang larinya di sini. Kita farming lagi lanjut. Oke, aku udah. Ada yang sekarat. Sampai. Yes. Mati kamu, mati. Yes. Kita ambil chest dulu. Perburuan sengit, saudara-saudara. Kita bunuh ikan dulu. Di sini aku udah di lingkaran. Makin lama makin kecil nih guys. Masih ada 42 orang lagi. Ini aku harus jadi orang terakhir yang survive. Lava. Jadi kecil. Aku masih di area aman. Jangan ganggu, gua lagi farming. Apa lu? Pergi. Ah. Sakit juga nih orang. Wih. Ini enggak naik-naik level. Hampir mati. Ya! Mati. Ya aku mati. Rank 14. Aku kalah. Gua coba lagi ya. Sampai menang mode survivalnya. Aku mau coba pakai. Iron Dragon. Kita coba farming dulu di sini, guys. Naik level. Level 3. Saya menyampah. Wah. Lumayan. Mati kamu, mati. Yeah. Saya ada level 5. Yeah, dapat box. Ini sih masih belum tahu guys ada berapa yang survive. Tapi saya mau bunuh. Mau farming dulu. Dia kabur. Dia takut lihat saya kayaknya. Padahal dia level 7. Saya masih level 6 tadi. Farming dulu. Dia level full, saya juga level full. Sini kamu. Sakit, keras dia. Mati. Mau itemnya dong. Yes. Dapet darah. Kabur. Udah kecil guys. Lava. Masuk kotak dulu. Aduh. Aduh, susah banget harus lewat sini. Tiga. Udah, saya udah masuk nih. Saya udah di dalam kotak, tinggal 7 orang lagi guys. Saya semangat, tuh mereka lagi pukul-pukulan. Saya mau pukul juga. Mati kamu, yes. Lingkarannya kecil lagi.
tinggal 3. Ini udah tinggal 3. Mana musuhnya? Mati. Yes. Satu orang lagi. Udah mati belum dia? Belum. Dua. Satu orang lagi. Yes. 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 Menang. Sudah menang. Yeay. Winner chicken dinner. Nge-kill 8 orang. Saya emang jago. Tim FFA. Ya, aku bakal dapat teman random sih. Karena aku masih belum punya teman. Aku mau pakai ini. Kita jadi magician lightning corpse. Teman kita jauh semua, guys. Adanya di sebelah kiri. Ini mirip kayak FFA yang pertama sih, guys. Cuman bedanya ini kita mainnya ada temennya, jadi kita tolongin teman kita juga. Wah. Kodokin. Sakit. Nah, jadi babi dia. Jadi babi. Yes, mati kamu. Asik, pandan. Ini. Ada orang. Hajar. Kodok. Jadi babi. Pukul. Ini bagus banget, guys. Dia curang banget. Dia bisa kayak ngehack gitu. Yeah. Sebel ih. Mati kamu. Yes, dapet yang level 15. Langsung jadi raksasa saya, guys. Wah. Pukulin. Yes, dapet. Yes, kita langsung level 26, 27, 28, 29. Yes. Wuh, posisi 2. Ayo kita bunuh orang lagi. Mati kamu, goblin. Oke, yeah, kita langsung panen dari kristal goblin. Saya langsung posisi 1, guys. 8 detik, 7 detik, 5, sudah. Yeay, menang lagi. Yes. Menang. Ternyata seru juga ya ini, guys. Oke, semuanya aku mau nyobain hero yang terakhir yang ada di list aku, karena aku tadi baru dapet dia dan dia tuh SR. Aku mau coba di Crystal Battle. Start game. Ini dia hero aku, namanya Ivar, guys. Wits. Masih nunggu player lain, belum bisa keluar. Jadi ini kayak 3 lawan 3 gitu, guys, kalau Crystal Battle. Start! Disini ada rumput, kita bisa ngumpet juga di rumput. Skill satunya apa? Iya, ngesot. Skill 2. Pas, langsung kebas semua ini musuhnya, yeah. Jago. Ngeng. Ya, kita hit, lempar, duer. Terus kita pukul, kia. Ya. Kayak kita lempar pakai iya, kena yang itu. Kia. Plak. Mati. Nih, dia punya satu kristal. Ayo hancurkan. Nah. Dapet satu kristal. Dipungut sama yang ini, kurang ajar. Balikin kristalku. Aku mau kristalku. Yes, udah dapet. Yeah, udah 10. Aku udah dapet semua kristal. Yeah, udah punya 11 malah sekarang. Yeah. Nih hero ya imba, guys, bisa milih, bisa ada udang. Yeay, power KW.
Oke guys, pokoknya segitu dulu buat video kali ini. Seru banget ya. Aduh, ya jelas ini pasti lebih seru lagi kalau bisa dimainin rame-rame bareng sama teman-teman kalian. Jadi kalian jangan lupa download juga karena aku juga mau main bareng sama kalian. Kalian bisa dapetin game ini di App Store dan juga di Play Store. Jangan sampai lupa guys. Dadah. Ah, tanganku kena lipstick.